aku masih Barbie jerawatan. Wajahku mengerikan. Aku harus ngilangin jerawatnya. Harus gimana nih? Akan ku rebut pacarku kembali. Dia lebih tampan jadi vampir. Kayaknya aku tahu yang harus kulakukan. Aku butuh makeover. Gimana caranya berubah jadi vampir? Aku akan membuat daftar. Yang paling pertama, aku akan tampak keren. Terlihat seru. Mudah-mudahan kita centang item pertama di daftar. Dada jerawat jelek. Kamu gak diterima di sini. Nah, pakai masker wajah yuk. Rasanya sih aku punya di sini. Masker Barbie ajaibku. Yang berglitter tentunya. Lumurkan merata di seluruh wajah cantikku. Nah, udah kelihatan lebih baik. Waktunya tidur siang. Saatnya tampil cantik lagi. 1, 2, pergi. Nyangkut. Akhirnya. Banyak banget jerawatnya. Kau terlihat cantik, say. Misi selesai. Nomor 1, coret. Lanjut ke nomor 2. Gimana cara punya kulit yang lebih pucat? Ah, ini sepertinya cukup putih. Bagus sekali, Barbie. Sepertinya harus kuubah jadi bubuk. Mikir, Barbie, mikir. Ini kayaknya bisa. Hayya, hancurkan. Lagi, lagi. Kayaknya udah cukup. Cara ini lebih seru. Kita lihat apakah berhasil. Aku suka. Akhirnya, aku jadi keren banget. Nomor 2, coret. Lanjut ke nomor 3. Tapi, aku lapar. Makan apa ya hari ini? Donat. Enak banget. Aku suka makanan manis. Kenyang nih. Oke, kembali ke makeover. Aku butuh taring sekarang. Gimana cara dapatnya? Yuk kita improvisasi. Gunting dapat. Ini harus dilakukan dengan benar. Sedang berlangsung. Jadi deh. Dan bam. Aku udah bisa mendesis. Oh, vampir. Hentikan drama kalian semua. Kayaknya sih usahaku di jalan yang benar. Taring coret. Aku butuh gaun sekarang. Aku harus kelihatan super keren. Kenapa sih aku cuma punya barang pink? Enggak. Aku perlu yang baru. Apa itu? Rasanya ini akan berhasil. Aku tahu ini sampah. Tapi aku bisa bikin ini jadi cakep. Yuk kita buat bajunya. Yeay! Aku siap ke pesta. Sempurna. Bau apa ini? Jijik banget deh. Sampai jumpa, pisang. Ini pasti bisa. Setidaknya aku punya gaun sekarang. Lanjut, rambut. Warna rambutku harus diubah. Coba lihat yang ada di sini. Aku selalu ingin punya rambut merah. Ayo mulai. Tuang cat ke dalam air. Kita memulai dengan awal yang baik. Berhasil. Aduk. Dan celupkan rambut. Udah kelihatan bagus. Panggil aku Bella Swan, Beb. Aku suka berambut merah. Gak bisa lihat. Ini harus kuperbaiki. Ada apa di sini? Ini cukup. Aha. Aku akan buat cepit rambut. Untuk vampir tentunya. Dan, aku suka kelelawar ini. Halo, cantik. Dan untuk sentuhan terakhir, Renda tentunya. Super sempurna. Mendingan sekarang. Aku datang, cintaku. Apa kamu lebih semakin suka padaku? Tunggu aku ya. Rambut coret. Yang terakhir, aku perlu makeup seram. Vampir gak punya mata biru. Merah terlihat jauh lebih baik.
Bibir juga merah tentunya. Aku udah mirip vampir sungguhan sekarang. Makeup beres. Aku gak butuh kamu lagi. Aku siap. Tunggu aku, dunia. Aku emang keren banget. Sis, aku suka penampilanmu. Astaga, kamu cantik banget. Beb, kamu berhasil. Wow, kamu cantik banget. Cium aku. Oh, aku ingin kamu menandatangani ini. Apa ini? Ayo, Barbie. Itu enak sekali. Aku punya taring sekarang. Kau mengubah hidupku, beneran. Wow. Sekarang giliranku. Gigit aku. Kamu gigit yakin aku. Udah siap? Aku Edward Cullen yang baru. Makasih Satpam Vampir. Giliranku. Gigit aku. Gigit aku. Beri aku darah. Hah? Waduh, apa itu? Shiftku udah selesai. Kenapa lama banget? Tenang Barbie, aku di sini sekarang. Kau bikin aku cerewetan. Ambil bukunya, ah. Nggak akan gigit kan ya? Suatu hari nanti. Oh, minggir semua. Aku mau lewat. Oh, ikutan ah. Wow, sampahnya bisa teriak. Hei, aku kayak lagi ngegantung di gua. Kamu nggak apa-apa, biar aku bantuin. Makasih banyak. Klub vampir. Hei, aku, kamu kan bukan vampir. Tapi kita udah ditungguin nih. Iya nih. Kejadian lagi. Lepas aja lah, semuanya sia-sia. Langkah pertama, kostum Halloween. Langkah kedua, taring palsu. Langkah ketiga, jar rambut. Gak ada yang berhasil. Saatnya rencana cadangan. Mulai dengan makeover wajah dan rambut. Terus ikuti cara berpakaian mereka. Dan aku bisa jadi vampir. Mulai aja ah. Ya ampun, jerawatku banyak banget. Yang mana ya? Ini aja deh. Aha, biarkan keajaiban bekerja. Cantik tuh, butuh pengorbanan. Tekan aja. Yang satu ini bakal menjijikkan nih. Tapi harus dilakuin. Duh, semoga berhasil. Oh. Oh, iyo. Bentar deh. Ini tuh mirip apa ya? Fix, ini jadi salah satu momen paling menjijikkan dalam hidupku. Tambahin hair gelnya. Aha, lanjut ke resep rahasia. Shine bright like a diamond. Terlihat nggak meyakinkan sih, tapi sabar dulu. Oke, kayaknya udah nih. Yakin bakalan berhasil. Gosok-gosok. Nah, tambah hiasan. Biar tambah keren. Warna merah bikin aku tambah pede. Jerawatnya masih ada. Harus diberesin. Oh, bedak bayi. Bakal berguna nih. Aha. Pakai ah yang banyak. Let it snow, let it snow, let it snow. Rasain tuh jerawat. Apa yang terjadi? Wow, wajahku. Waktunya makeover besar-besaran. Dadah. Lihat koleksiku ah. Semua ada fungsinya masing-masing nih. Oh, yang ini. Hah? Kosong. Warna merah kayak naga dan taring baru. Sip. Yuk mulai. Boom, nyalain lampunya. TikTok bersiaplah. Aku mengawasi mangsa dengan mataku. Dunia jadi terlihat berbeda. Posting ah. Sejauh ini oke. Bajunya. Yuk, ganti dulu. Ada yang pengen aku pakai nih. Lihat deh. Penampilanku udah kayak model ternama. Boom. Enggak ah. Yang ini? Atau yang ini? Elegan. Pasang sabuk gaya gotik. Aku belum selesai nih. Ah, udah siap.
Yap, gimana? Penampilanku udah oke belum? Kayaknya sih udah. tapi ada yang kurang nih. Bikin tanda dikit. Udah kelihatan realistis belum? Terus aku bilang AB minus. Apakah itu? Beneran gak nih? Iya. Apaan sih? Wah, di mana ini? Klub vampir? Aku gak mimpi kan? Akhirnya! Selamat datang. Minum dulu yuk. Minum. Tapi aku gak haus. Oh ya ampun. Ya udahlah, dicoba aja. Pasti bakalan enak deh. Enak. Keren abis. Selamat. Kerja bagus. Kamu berhasil masuk klub kami. Siapa bilang? Menurutku sih enggak. Ini kan baru saus pedas. Jangan nyerah. Untuk mendapatkan ini, kamu harus melewati tantangan dulu. Kamu lolos ujian saus pedas, tapi masih ada tahap manipulasi. Pandangan X-ray, tangan yang dingin, kulit yang berkilau. Secara ilmiah mungkin gak aku jadi keren kalau pakai kaos Cartoon Network. Itu dia mangsa kita. Lihat ya. Enggak, kayaknya gak mungkin. Hei. Hah? Ada apa? Sekarang bertingkahlah seperti kucing. Jadilah kucing yang baik. Ya, aku seekor kucing. Ya. Udah lihat kan? Miau. Miau. Ups. Apa yang terjadi? Sekarang giliranmu. Hai. Apa? Tolongin dong. Kerjain PR-ku. Kerjain aja sendiri. Ayo lanjut. Ayo, coba lagi. Untung mamaku nggak lihat. Ambil nih. Yes, berhasil nih. Kerja bagus. Gencar ya. Duh, kecewa deh. Heran, kok bisa berhasil sih? Tapi nggak mungkin dia lolos tes pandangan X-ray. Maya, contohin gue. Kamu bakalan suka yang ini. Aku udah kayak Supergirl belum? Semoga editan videonya bagus, biar kelihatan kayak beneran. Ada apa nih di dalam sini? Amanin dulu duitnya, jangan sampai hilang. Lihat, dapat uang. Oh ya ampun, terus aku harus nemuin apa? Bagus deh kamu nanya. Aku sembunyiin ini dulu. Jangan curang ya. Gawat nih. Aku ada ide bagus. Udah kelar. Eh kamu, cari Gi. Coba fokus aja, pasti bisa. Dia pasti gagal. Sabar dong, kasih dia kesempatan, kenapa sih? Aku balik lagi nih. Ups. Dapat banyak nih. Kok ini sih? Guys, lihat deh. Yeay. Wow, ada game. Ada headphone baru. Aku mau yang ini. Ini kalungku. Lihat, dia berhasil. Dia lulus tesnya kan? Selamat. Oke, harus salaman nih. Tangan yang dingin. Harus sedingin apa ya? Aku mau ke toilet dulu.
Dia kenapa tuh? Biar ku dinginin dulu. Ini dia. Dasar anak zaman sekarang. Simpan dulu aja deh. Hei, gak seburuk itu kok. Harusnya sih udah cukup ya. Udah siap nih. Kamu ngapain? Terserahlah. Yuk, salaman. Oke. Dia boleh juga. Dia jago banget di tantangan ini. Dia layak dapetin ini. Selamat ya. Kamu terlalu senang ya. Ini tuh ulah kucingku. Dia emang suka begini. Gak banget sih. Malu-maluin, tapi semua berjalan lancar. Lapar nih. Bawang putih, antibiotik alami. Enak. Apa itu? Siapa sih yang makan bawang putih? Ternyata dia. Biar ku foto. Hei, aku udah dapat buktinya. Aku bakal bilang Maya. Apa? Oh tidak. Maya, kamu harus lihat ini. Apa? Ini foto apaan sih? Apa? Kok bisa gini? Apaan sih? Kok tapi tadi gitu? Udah foto kok. Hey, Maya, ikut aku yuk. Gak boleh. Anak-anak, waktunya jam pelajaran olahraga. Ya udahlah. Aku beres-beres barangku dulu. Kamu ikutan gak? Aku ganti baju dulu ya. Hampir aja. Pakai apa ya biar berkilau? Yeay! Lime glitter. Wah, kebetulan banget. Ini beneran pas banget. Tapi harus buruan nih. Jangan ditiru ya. Kamu pasti dimarahin sama dokter kulit deh. Yeay! Pakai ini dulu deh. Duh, panas banget sih. Ayo bangun! Waktunya olahraga! Teman baru kita mana? Semoga kamu udah nyiapin kacamata. Karena kamu pasti silau melihatku kali ini. Seriusan deh? Wow, kamu keren banget. Aku gak mau pakai ini lagi. Semoga kamu udah nyiapin kacamata. Udah dong. Nih, lihat. Dia tuh udah lolos tesnya. Kita teman sekarang. Masih ada satu lagi. Tunjukkan kekuatanmu. Aku yakin dia bisa kok, ya kan? Ya jelas dong. Yeay. Aku kan kuat banget. Beneran kuat. Biar aku akalin dulu. Tulis angkanya. Lihat nih. Gak bakal berhasil. Guys, jangan gitu terus. Dong. Lihat kemampuanku ini. Ini tuh bakat dari lahir. Gak dibuat. Beneran jago banget. Aku bisa ngelakuin ini seharian. Wow. Mau kemana? Tadaa. Pada kemana sih? Wow! Aku kuat banget! Gak ada lawan! Duh, capek juga. Jangan bilang. Aduh, kenapa bisa begini sih? Ya ampun, gimana nih? Taringnya. Hey, Violet. Dia pasti kesakitan. Aku harus bantuin. Violet? Kamu kenapa? Taring palsu, lem super. Tidak. Kamu menipu kami. Tidak. Ayah, aku udah percaya. Aku harus gimana nih?
Gak apa-apa kok. Violet, aku gak mau jadi vampir lagi. Kamu yakin? Mm-hmm. Lakuin aja. Okay. Nunggu apa lagi sih? Baiklah. Ya ampun. Maya kemana sih? Violet, makasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama. Sampai nanti ya. Maya? Kamu makan pisang? Gini ya, klub vampir tuh gak banget. Oops, maaf. Oh tidak, kayaknya aku harus ke toilet. Wow. Oh, mau keluar. Pas banget. Oh, lega rasanya. Sekarang ambil tisu. Ada orang. Bisa nih. Lihat TikTok bentar ah. Oh, Chris. Lagi ngapain ya dia? Buruan! Ada Chris! Waduh! Halo. Hati-hati dong! Malu banget! Guys! Chris ada di sini! Lihat! Keren! Yes! Hey! Itu dia! Chris! Oke. Waktunya masuk. Kelihatan normal. Chris, nah, anak ini bintang TikTok. Hai. Chris, dia sekelas sama aku. Ya, dia akan ngajarin kamu bikin TikTok. Ya kan? Sekarang duduk. Ganteng banget. Hai. Dia nyapa aku. Aku harus fotoin. Tapi harus diam-diam. Potong dikit, terus jadi mode mata-mata aktif. Semoga berhasil. Dia sempurna banget. Sayang. Hey, tadi apa? Aku harus nembak dia. Gini, harus ngomong yang benar. Aku. Dasar aneh. Suka Chris. Puitisnya dilipet aja, terus kasih ciuman. Meg, bisa minta tolong kasih ini ke Chris? Oke deh, lihat gak ya? Enggak. Tapi dipikir-pikir, coba ya. Kamu suka dia. Kasian. Gak mungkin lah. Nah, itu rahasia. Aku nunjukin siapa yang cupu. Ini bakal bikin dia kapok. Meg pasti nyesel. Apa? Siapa nih? Bukan aku lah, dia. Maaf, Chris, maksudnya bukan ke kamu. Aduh, pranknya gagal. Maksudnya kan bukan Chris. Semoga dia gak marah. Kamu cantik hari ini. Makasih, Chris. Ada rencana malam ini? Ya, aku mau ke kafe sama teman-temanku. Habis itu ada se... Mau ngedate besok? Ya, mungkin. Jam berapa? Gimana kalau jam 7? Rok pendek. Pantesan dia gak suka aku. Aku ngerti. Aku perlu rok pendek kayak dia. Hey Chris, sekarang gimana? Bagus kan ya? Dadah. Oh, wow. Yes, dia melihat aku. Tali sepatumu. Oh, bercanda kamu. Tunggu, tali sepatu. Mungkin rok ini kependekan. Mungkin ya, aku bisa nyampe. Pulang